Kebakaran dekat lampu merah Oesapa Kupang, rumah mobil hingga motor ludes. Unggahan video kebakaran rumah viral di media sosial. Unggahan video kebakaran rumah itu diunggah akun Instagram Enpost pada Senin, 6 November 2023, sore. Video pendek itu memuat keterangan, terjadi kebakaran di lampu merah Oesapa Kupang, 3 rumah, 1 mobil dan 1 motor Hanagus terbakar. Setelah 2 jam diposting, video itu mendapat 50 respon dan 2 komentar. Tampak dalam video, api masih menyala dan membakar bangunan rumah yang berada di tepi jalan. Kepulan asap hitam pun tampak memenuhi lokasi kebakaran. Warga tampak bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan ember. Sementara itu, 2 unit mobil pemadam kebakaran tampak sudah berada di salah satu bagian jalan. Para petugas pun tampak berjibaku memadamkan kobaran api yang makin meninggi. Warganet memberi komentar menyentuh. Awi kasihan eh. Beberapa minggu lalu di sebelah kanan lampu merah, sekarang di sebelah. Aduh kasihan, tulis akun Rivali Ujong. Sementara akun Aditya Rahma 916 menimpali, Oesapa terus yang kebakaran, Pos Kupang, Kom sedang berupaya mengkonfirmasi para pihak yang terkait dengan kebakaran tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.